raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ha, kasihkan Allah, cintakan Allah, sayangkan Allah. Betul tu buka dalam satu syair, ikan kalau tak ada air dia mati. Manusia ni kalau hati tak ada Allah, hati tu mati. Betul mulut ni kena selalu berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan nazir, pengerusi, imam AJK Surau, ya, JKK Kampung kalau datang, JKK Kampung. Dan semua umat Nabi Muhammad yang berada di dalam rumah Allah. Sebab itu rumah Allah ni tempat berhimpunnya umat Islam dan tempat berakhirnya umat Islam apabila kita mati. Bila kita mati, rumah Allah lah tempat orang bawa kita, orang sembahyang jenazah. Betul nak tak nak, pasti kena datang rumah Allah. Baiklah, sebelum meneruskan tazkirah pada malam ni bertajuk tentang akidah. Akidah ni, ya, berat. Berat macam mana? Banyak orang keluar daripada akidah Islam. Ada yang kafir, ada yang murtad. Mereka bukan tidak beriman dengan Allah. Mereka beriman dengan Allah. Tetapi mereka menolak hukum-hukum Allah. Sebelum meneruskan tazkirah pada malam ni, ingin ta'aruk dalam Islam. Tadi Ustaz beritahu, ya, nama bagian-bagian sampai tinggal aku, tempat aku ya. Sebab itu tak sempat lah. Ya. Nama aku Nahal Pandi bin Ghazali. Bapa aku Tok Roho. Tok Roho hebat. Dia ulama' tauhid. Dia Kelang ni dulu selalu dia ngajar Sementa, Meru, Kapar, TMB semualah. Ya, dulu bapa aku kerja di bawah JAIS. Bila dia berhenti di bawah JAIS, dia buka sekolah. Madrasah Darul Atiq. Madrasah ni ada anak yatim. Ada anak luar nikah dulu mak bapa aku masa dia ada dulu. Dia suka mengambil dan membuat amal-amal jariah. Orang terbabit dengan zina, ya, gam, dadah. Dulu lah. Tapi sekarang ni kami berhenti dulu sebab yang nak mengelolanya tentang terbabit dengan zina, dadah apa semua ni, ya, mereka tak mampu lagi seperti mana yang mampu bapak aku dan mak aku buat. Sekolah kami ni ada orang gila. Kami ada bela orang gila. Dulu bapak aku suka bela orang gila. Ada 18 orang. Sekarang tinggal 6 orang. Ramai dah mati lah. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, sekolah aku ada ibu tunggal. Ada 7 orang ibu tunggal. Boleh telefon kat aku. Ya? Tapi umur 72 lah. 72 umur. Ada mu'alaf. Semua ada. Senang cakap macam ni lah. Maksudnya kalau nak salur dana zakat tu boleh sangat lah. Macam itulah kaedah dia senang. Ya? Jadi sekolah kami ni belajar 2 sesi. Belajar apa Quran dan belajar sistem alim. Alim ni belajar sistem pondok. Belajar kitab. Kitab Arab. Kitab yang berbaris, tidak berbaris. Dan kitab Jawi. Kitab Rumi tak ada. Tuan-tuan. Ya? Kalau siapa anak hantar situ, dia nak ambil SPM, dia kena keluar lah ambil SPM. Ya, itu kaedahnya. Bila dia pandai, insyaAllah kami akan hantar di Yaman, di Indonesia, di Pakistan. Tengok manalah dia layak pergi. Ya, inilah kaedah tentang latar belakang sekolah aku. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada lada kuala kubur baru, ya, bolehlah singgah sekolah kami. Ya, dia 12 hekar. Tuan-tuan. Ya. Umur aku 49 tahun. Tua dah. Tuan-tuan. Ya. Macam tuan-tuan pun tua ni. Ya. anak 11 orang, cucu 9. Bini tak payah cerita lah, yeah. Nanti tuan-tuan tahu sendiri bini aku buat apa, wah, yeah. Baiklah, kita teruskan tazkirah pada malam ni dengan tajuk tentang akidah. Tuan-tuan jangan risau, tazkirah kita tak lama, paling lama sejam eh. Sebab pembayaran sejam, ceramah sejam. Eh, Ustaz minta duit eh? Aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak ambil. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi, aku cakap kat orang, wah, eh. Dengan aku senang. Berurusan aku senang. Aku ceramah. Aku PA. Kalau jadual kuliah, bini aku buat. Tuan-tuan. Ya? Aku tak ada PA-PA. Senang nak berurusan dengan aku. Tuan-tuan. Ya? Kadang masalah. Kadang ustaz-ustaz yang ada PA. Kadang masalah apa-apa. Ustaz tak ada apa-apa. PA lebih-lebih. Tuan-tuan. Ya? Ini kadang masalah. Bukan apa memburukkan nama ustaz. Tuan-tuan. Ya? Baiklah. Nak cerita buat akidah. Mana yang kita sempat. Tuan-tuan. Dia kuliah ni tak ada lama. Paling lama sejam. Sejam. Kalau dekat madrasah, dia boleh 4 jam.
Habis kitab ni boleh tukar kitab ni, habis kitab ni boleh tukar kitab ni, ya, madrasah lain. Kalau dekat luar tak lama, paling lama sejam. Sebab yang dengar ni banyak orang berpenyakit. Ha, tuan tengok belajar nyando, nyando. Ha. Banyak penyakit tu. Wah, dah ya. Aku baru ni ceramah satu masjid. Aku bagi tahu dengan Nazir. Nazir, elok kalau mesyuarat, ya, disyorkan masjid ni dekat dinding semua taruh paku. Jadi kalau orang belajar tak nyandau ke dinding, aku cakap. Ya? InsyaAllah Ustaz, saya akan cuba ya pendapat Ustaz ni masa mesyuarat nanti. Tuan-tuan, ya. Aku dah ngajar 9 tahun. 9 tahun. Ya. Surau, masjid, pejabat, dataran, penjara, boleh-boleh. Semua aku masuk, tuan-tuan, ya. Tempat pelacur pun aku dakwah juga, tuan-tuan. Tempat pondan pun aku dakwah juga, ya. Buat kerja agama. Baik tu buat kerja agama ni tak kira mana tempat. Orang panggil, pergi je. Tuan-tuan, ya. Baiklah kita baca ya. Kita buka dalam kalam Allah tu. Raditu billahi rabbana bil Islam dinana bil Quran imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amantu billahi wa rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billah, ya. Aku redha Tuhanku Allah. Ya, ini amalan-amalan ni selalu yang beramal salafus soleh. Lepas sembahyang fardu maghrib dia baca, lepas sembahyang fardu subuh dia baca tu raditu billah Irabbang wa bil Islam dinana raditu billah aku redha Tuhanku Allah raditu billah tu aku redha raditu billah aku redha Tuhanku Allah raditu billah Irabbang wa bil Islam dinana aku redha Islam itu agamaku wa bil Quran imama aku redha Al-Quran itu imamku wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula aku redha ya Muhammad itu nabiku. Itu tentang akidah. Itu tentang akidah ni tuan-tuan ya. Dia apabila tidak mempercayakan kalam Allah, murtad. Hina Nabi, murtad. Ya, hina Islam, murtad. Murtad ni keluar dari Islam. Itu bila kalau belajar bab talak, dia ada talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, dia banyak talak. Talak yang jatuh automatik, tak payah cakap. Apabila dia murtad, jatuh. Ya. Itu kena belajar bab talak. Tuan-tuan, eh, tuan-tuan, aku nak tanya dengan tuan-tuan. Kenapa talak ni, orang perempuan tak boleh jatuhkan talak? Pasal apa? Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cakai. Eh? Betul? Sebab apa? Sebab itu, bak hukum talak yang boleh jatuh orang lelaki je. Eh? Tuan-tuan, orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Eh? Kena belajar. Cerai hidup, cerai mati, berapa lama, edahnya. Eh? Kalau mati, 4 bulan, 10 hari. Kalau hidup, 3 kali suci, bukan 3 bulan 10 hari, 3 kali suci. Ha, tengok ada suci dalam masa 2 bulan. Kalau habis 3 kali suci, habis lah, idah lah. Tapi selagi dalam idah, boleh rujuk. Tak masalah, boleh rujuk. Ya, rujuk ni senang, ya, buat rujuk. Dan ada kalau talak kabir, tak boleh rujuk. Ya, talak kabir ni contoh menikah. Aku nikah dengan dia, contohlah. Contoh dia perempuan. Kalau betul, aku tak nak. Wah, eh. Nikah belum bersama. Bila belum bersama, cerai. Bila cerai, tak boleh rujuk. Dia kena nikah balik. Sebab dia nama talak kabir, dia sebelum, dia tak bersama lagi. Wah, eh? Ini kaedah. Itu syarat-syarat iman ni. Ya, kasih kepada Allah. Kasih kepada malaikat. Kitab, Rasul. Tadi kita baca. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imamah wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Ha, kasihkan Allah. Cintakan Allah. Sayangkan Allah. Itu buka dalam satu syair. Ikan, kalau tak ada air, dia mati. Manusia ni, kalau hati tak ada Allah, hati tu mati. Sebab tu mulut ni kena selalu berzikir. Sama juga, kita punya anggota tubuh ni, ya, sesiapa yang rajin beruduk, wajahnya bercahaya. Tak payah nak pakai kosmetik, orang umat. Ya, ni tak ada. Ini putih. Tok kaki hitam. Ya, kadang pelik keluar rumah, kemelawa. Sini merah. Merah. Buka hijau, tutup merah. Buka hijau, tutup merah. Macam lampu terpelat lah. Oh, sini merah, sini merah. Dalam rumah, ada pergi rincu. Ada. yang disuruh bersolek, bercantik-cantik di dalam rumah untuk suaminya. Dalam hukum fiqh, kata macam tu. Buka lah kitab Muhammad daripada Syekh Daud Al-Fatani. Ulama' Fatani. Dia belajar, dia mengajar. Tak sempat nak nikah. Tak sempat nikah. Syekh Daud Al-Fatani. Dia 5 beradik. 4 lelaki, seorang perempuan. Dia, ulama Fatani, bila berlaku peperangan Islam dan Siam, maka dia hijrah ke Aceh, belajar 2 tahun. Lepas itu hijrah ke Mekah,
belajar di Mekah 40 tahun, wafatnya di Taif. Dia punya kubur sebelah kubur Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, yeah. Ni Syekh Daud Al-Fatani, ulama hebat, wali Allah, tuan-tuan. Ya. Yeah. Macam kita wali ya. Ya. Dalam surah kita wali ya. Ya. Luar surah kita kewali ya. Tahu wali. Wali ni banyak. Kalau dia kekasih Allah, wali Allah. Kalau dia kekasih bini, wali bini. Kalau dia suka muzik, tu wali band. Ya. Dia banyak wali ni. Kalau dia suka dengan apa yang syaitan buat, tu wali syaitan. Faham ya? Dia banyak. Tuan boleh belajar dalam kitab tasawuf. Ya, belajar kita tasawuf. Kasih dengan Allah, kena kasih dengan Allah. Ya, datang surah ni kasih dengan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan untung belajar. Apa untung belajar? Kalau sempat aku nak cerita ni, iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, iman kamalul yakin, iman hakul yakin. Ha, ni berakidah. Sebab itu ibadat ni, dia jangan iman taklid. Ya. Iman taklid ni, dia dosa besar. Wah, ya. Sebab itu semayang, semayang ni dalam hadis sebut Nabi sebab apa? Sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Tengok ada baru mana-mana punya mamat, nama dekat-dekat nama kuih, mak lepat, mak lepat. Okey, ha, nama dekat dengan nama kuih, tuan-tuan. Dia mengatakan, buat apa nak semayang, 5 waktu cukup, buat apa? Nampak. Nabi pun semayang, tuan-tuan, ya. Ha, inilah akhir zaman dunia dekat dengan kiamat, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah, tuan-tuan, ya. Sebab orang yang tak semayang ni, tinggal semayang dengan sengaja, ya, dia tak mau bertaubat, tak sempat taubat, tak qadak semayangnya. Nanti dia dalam kubur, dia di negeri akhirat, dihumban ke dalam neraka Sakor. Kalau dalam kubur, dia diseksa oleh ular sujaul akrab. Bak solat ni, jangan ambil ringan bak solat ni. Contoh. Tertinggal, ganti cepat. Ya, contoh, tidur-tidur malam, accident. Dengan orang rumah accident. Terlajak subuh. Kena qada wajib tu tak qada juga. Selagi dia berakal. Ya? Selagi dia sedar. Wajib qada. Nak qada? Tak boleh. Jangan baca doa kunut. Ulama tak benarkan baca doa kunut. Sebab akan mengundang fitnah. Kalau tuan-tuan baca, bila dah terlajak subuh, pergi pejabat, semayang subuh, qada, baca doa kunut. Awak pula ejeki surah. Tak semayang subuh, ejeki surah. Nak mengelak pada fitnah. Kata ulama macam mana? Tak payah baca doa kunut. Ya, nanti orang akan sangka baik. Mayang duha kawan ni. Tuan-tuan. Ha, nampak ni kebaikannya, tuan-tuan. Ya. Ha. Belajar buat solat. Tuan-tuan cari guru, belajar buat solat. Dia ada tazakul, dia ada tafahum, dia ada tadabbur di dalam solat. Tazakul apa? Menghina diri. Semayang tu hina diri. Lepas itu semayang kena bersih. Semayang kena bersih. Kena bersih semayang ni. Tempat kena bersih. Tubuh kena bersih. Ini bersangkut dengan akidah. Tuan-tuan. Lepas tu orang kata orang kapi ni. Orang kata orang kapi ni. Ya. Orang kata orang kapi ni kotor. Bukan kotor segi zahirnya. Segi akidahnya. Dan kata orang kapi ni najis. Bukan najis tubuhnya. Najis akidah. Haa. Tuan-tuan. Ya. Itu kaidahnya. Ya. Nak salam orang kapi. Salam. Boleh salam. Tak masalah. Nak peluk. Peluk lah. Ya. Laki sama laki. Laki dengan perempuan. Tak boleh ya. Faham ya. Itu kena belajar. Tuan-tuan, cari guru belajar. Belajar buat solat. Belajar buat tentang suami isteri. Belajar buat perniagaan. Kena belajar. Ya. Belajar tak boleh putus asa. Tuan-tuan, belajar. Lepas tu ilmu ada dua. Satu ilmu apa, tuan-tuan? Tuan-tuan ni hebat-hebat ni. Ini ngaji Mesir ni. Tengok gaya macam ngaji Mesir. Ini Jordan ni. Pertama, ilmu kasbi. Apa ilmu kasbi? Ilmu kasbi ni, dia belajar... Dia berpandukan guru. Ni kasbi. Dia ada sanad. Ni kasbi. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar dengan seorang guru, guru yang dia tidak berguru, maka jangan belajar. Ha, bila orang ni belajar tidak berguru, maka sesat gurunya syaitan. Wah, ya? Kena ada guru. Macam mana pasti kena guru. Tengok Rasulullah. Gurunya siapa? Dekat Jibril. Ha, tuan-tuan. Aku guru tak banyak. Tuan-tuan. Baru 19 orang tak banyak. Imam Syafi'i. Dalam satu pendapat mengatakan 7,000. Imam Syafi'i. Macam panggil alim, tuan-tuan. Dia tu tengah ngajar macam ni. Lalu pun seorang pendeta kapi. Lalu, dia bangun. Dia bangun, dia kari. Hilang pendeta kapi, dia duduk balik. Ni macam panggil. Habis belajar, anak murid tanya, wahai Ahmad, wahai guru ku, kenapa kau bangun? Yang lalu tu pendeta kapi. Pendeta ni, cakap orang dulu, ulama. Ulama orang Yahudi. Ya? Yeah? Kata macam panggil, aku pernah belajar.
satu bab dengan dia, ilmu cukup umurnya anjing. Nampak? Oh. Tuan tahu, anjing cukup umur macam mana? Anjing cukup umur. Aku tanya, aku jawab, teruk lah. Anjing cukup umur kalau kencing, angkat kaki. Cukup umur tu. Kena belajar buat binatang. Kena belajar buat jin. Buat jin, kena belajar buat jin. Lepas tu, ulama' tak benar tidur tempat mihrab imam. Ulama' tak lagi. Siapa berani malam ni, minta kunci dengan Tok Siok, tidur depan ni. Tengok, dia letak kat kubur tu, meru ni. Tiba-tiba bangun kat tepi kubur. Jin, tempat sembahyang jin ni. Tuan-tuan nampak tak jin? Aku tak nampak. Kalau tuan-tuan nampak, hebat lah, tuan-tuan. Jin ni jahat. Jin ni jahat. Lepas tu, jin jangan cabar. Tuan-tuan, kalau beli kereta ke, beli rumah ke, kena baca ayat kursi dalam rumah. Dalam kereta kena baca ayat kursi. Kena bagi salam. Assalamualaikum. Wahai penduduk dalam ni, keluarlah. Aku nak tunggang kereta ni, sekarang aku dah milik kereta ni, aku dah bayar lah. Dia keluar lah, tuan-tuan. Sebab di antara tempat yang apabila tinggal 3 hari, maka jin akan tinggal dalam. Salah satu tempat jin, dalam jamban. Dan jamban yang lama jamban. Ini tak ada, berok bukan lama, habiskan rokok lama. Orang nak keluar, nak terberok, dia main isap rokok tak habis-habis. Orang sini, orang tempat lain. Kalau dalam jin, tempat jamban. Dalam jamban, tempat jin. Tuan-tuan kalau masuk jamban, baca kalam Allah di luar. Bila kita masuk, jin tak nampak kita dalam. Kelebihan kalam Allah, tuan-tuan. Tepat. Jika tak baca kalam Allah, salah satunya bila tak tutup kepala, maka jin akan ambil najis sapu tubuh dia. Maka belajarlah kitab tasawuf, kitab Bidayatul Hidayah, dia beri Imam Ghazali Hujjatul Islam, maka kita apa-apa. Itu berok, tutup kepala. Kalau payah, ni nak isok okok. Ni nak pakai handphone. Ambil isok okok berok, main handphone, isok okok. Nampak? Nampak? Kopiah ni penting, kopiah. Kalau kopiah tak ada, pakai helmet. Rasulullah kepala tak pernah buka. Tak pernah buka. Dia buka kepalanya pada ketika dia mandi. Pada ketika dia tidur. Pada ketika itu. Ini Rasulullah dia di antara manusia yang cukup hebat. Lepas itu Rasulullah buka tentang Rasulullah. Rasulullah ni apabila dia mengajak umatnya. Bukan dia mengajak semayang. Dia mengajak ma'rifatullah. Kenal Allah. Tuan-tuan. Masuknya dunia akhir zaman. Dunia dekat kiamat. Pada waktu bila? Buka dalam kitab sirah. Pada ketika Rasulullah Isra' wal Mi'raj. Masuklah dunia akhir zaman, tuan-tuan. Rasulullah ni hebat. Rasulullah, tuan-tuan. Kalau dia masuk dalam ni, wangi surah. Kita masuk, tuan-tuan. Hapak berketiak, tuan-tuan. Rasulullah kalau dia masuk, tuan-tuan tengok mata dia. Mata dia macam cermin. Sahabat ikat serban depan mata Nabi. Ini mukjizat Nabi, tuan-tuan. Ini hebatnya Rasulullah. Dia kalau bercakap dengan sahabat, dia suka main janggut. Ini Rasulullah. Janggut panjang Rasulullah. Kita main janggut lah. Masa semayang main janggut. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Batal semayang. Batal semayang. Tuan-tuan. Dia kalau macam ni tak batal. Kalau macam ni batal. Sebab ada tidak ada tomak ninah. Ini dikatakan dia anggota berat. Satu jari bukan anggota berat. Lima jari anggota berat. Lepas itu dalam solat jaga sungguh. Kalau garu macam ni sekali garu tak batal. Kalau macam ni batal. Anggota berat. Jari tapak tangan pergelangan tangan. Ini kaedah solat. Tapi dalam belajar, dia beruntung. Beruntung macam mana? Dia salah, Allah maafkan. Sebab di dalam talibul ilmi. Di dalam orang yang menuntut ilmu. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Orang mati dalam menuntut ilmu. Mengajar. Berilmu Allah. Mati khusnul khatimah. Tuan-tuan. Khusnul khatimah ni untung. Allahu Rabbi. Tuan-tuan. Kita semua nanti jumpa malaikat mungkar nangkir. Pasti jumpa punya. Yang paling cepat. Dia cepat jumpa orang yang belajar sandor-sandor. Cepat. Aku ngajar kitab tasawuf, tuan-tuan. Malam ni aku ngajar slow sikit. Padahal aku ngajar ni, menjerit, aku suka menjerit. Tuan-tuan, aku menjerit. Oh, aku menjerit aku ni. Malam ni aku kurang menjerit sikit. Aku tengok muka tuan-tuan ni, aku kurang nak menjerit. Belajar kitab tasawuf. Di antara tanda-tanda kematian makin hampir kepada seorang hamba Allah apabila sendi-sendinya sakit. Itu yang belajar nyandor-nyandor ni, tu tanda dekat akan mati. Tuan-tuan tengok aku mengajar, aku tak sandor. Aku tak nyandor. Tuan-tuan tengoklah aku ceramah di YouTube pun, aku tak nyandor. Nak panjang umur senang Belajar kitab Tauhid, dia ada dua. Satu takdir mubram, satu takdir mu'alak. Takdir ni boleh berubah.
Boleh berubah takdir. Contoh kita mati umur 30 tahun. Boleh berubah sampai umur 70 tahun, 80 tahun. Boleh berubah dengan dua kaedah. Satu, berdoa. Udu'uni astajib lakum. Kedua, sedekah. Ya? Yeah? Gaji sedekah, tuan-tuan. Jangan kedekut sangat. Jangan kedekut sangat. Ya? Yeah? Nampak orang susah? Lagi. Nampak orang kadang kita tengah makan kedai, orang jual kepek, beli. Kita bukan nak makan kepek tu, nak nolong dia. Wah, eh? Dia doa, tuan-tuan. Ya? Yeah? Kucing ada, kita makan kucing. Iu, 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 ikan, ikan, ikan. Beli ikan seekor, bagi. Yang seekor, ha? Puh. Dia doa tak payah. Ini orang bodoh, kuduku penyok, busuk penyok. Sepak-sepak, ya. Kita bagi ikan ni doa. Ya Allah, rahmatilah pulan min pulan. Ampunilah dosanya, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, ya Allah. Kucing doa. Di antara binatang yang Rasulullah suka, kucing. Tuan-tuan. Belajar bab bulu kucing. Belajar buka Alkitab Bahru Madi daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Belajar situ ada bab solat. Kadang orang tanya, ustaz, bulu kucing kena kat kita. Mayang tak sah? Mayang sah. Kenapa bulu kucing ni bila kena kita semayang sah? Dia kalau binatang, bila tercabut bulunya daripada tubuhnya, kena dengan kita, kita nampak, maka solat kita kena berhenti, kena buang bulu kucing, maka dia najis. Tapi kucing tidak, maksudnya dia dimaafkan. Kenapa kucingnya dimaafkan? Kita boleh terus semayang kita. Semayang kita sah. Pasal apa? Sebab kucing termasuk binatang yang jinak. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, dia semayang. Allahu Akbar. Dia main, tapi kain. Dia masuk dalam kain. Nampak? Dia binatang yang jinak. Pernah tak kita semayang lembu masuk dalam kain? Pernah? Tak pernah. Sebab lembu bukan binatang jinak. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan buka dalam bahasa solat. Seronok. Tuan-tuan kalau ngaji bahasa solat, memang seronok bahasa solat. Kadang orang kata, ustaz, kita semayang boleh dokong anak. Kena pastikan anak yang macam mana yang kita boleh dokong. Kadang orang ambil pendapat, dia ambil pendapat, Rasulullah mendukung cucunya. Benar. Tapi Rasulullah mendukung cucunya. Cucunya sunat kecil dia. Cucunya tidak ada najis. Kita sekarang kena dukung anak dalam solat. Anak pakai pampers, anak dah nanggung najis. Itu najis ni macam ni. Macam ni. Ini aku ni. Mikrofon aku ni sangkut dengan tubuh. Dah masuk albab akidah, masuk bab solat. Ini sangkut tubuh. Bila sangkut dengan tubuh, dia dah sangkut dengan tubuh, anggota tubuh. Bila sangkut anggota tubuh, tali ni contoh, ada tiap cicak. Bila ada tiap cicak, maka menanggung terlampau lama, maka semayang batal. Kalau dalam kitab Bakhru Maji, dia sebut, dia semayang ikat tali di pinggang, di luar diikat dengan seekor anjing. Itu kalau tak jadi imam, dia kena tengok dulu mikrofon ni. Kalau ada tali cicak, imam tanggung. Ini kena masak, kena ngaji sungguh. Macam ni. Ni sangkut ni. Contoh orang perempuan, kalau dia sujud, telekong jatuh, dia sujud hati telekong, tutup semua dahi, batal solat. Kalau orang lelaki, ini sangkut tubuh. Jatuh ni, dia sujud separuh. Sah solat sebab masih separuh. Lepas tu orang perempuan, dia berbeza dengan orang lelaki. Tengok kata Rasulullah. Orang perempuan jaga-jaga empat perkara, jaga semayang dengan sempurna. Jaga puasa dengan sempurna. Taat dengan suami. Jaga maruahnya. Pilihlah syurga mana nak masuk. Masuklah. Pernah tak Nabi cakap, orang lelaki jaga semayang dengan sempurna, masuk syurga? Tak. Sebab apa? Orang perempuan semayang susah. Susah semayang. Tengok orang perempuan semayang. Satu lei rambut pun tak boleh nampak. Orang lelaki boleh nampak rambut. Semayang susah. Tengok. Nak semayang. Dia pakai stokin. Pakai kain dalam. Pakai spender. Pakai telekung. Orang lelaki semayang. Spender tak pakai ni. Tuan-tuan. Dia susah lah semayang, susah. Tuan-tuan, susah. Orang perempuan ni senang. Bila dia sudah bernikah, dia jaga solat dengan sempurna. Jaga puasa dengan sempurna. Ni bulan Ramadan dekat dah. Cari guru, belajar khas buat puasa. Berair liu. Buat duduk dengan isteri. Duduk-duduk, naik syahwat. Apa hukum? Duduk-duduk tapi isteri terkeluar air mani. Cerit. Apa hukum? Pergi pasar Ramadan. Pasar Ramadan, amang hidup beli barang-barang buka puasa. Pakai seksi. Awak menteri makan ubat kuat. Nampak amoy, terkeluar yang mana? Cik! Ni hukum fekeh ni. Hukum fekeh. Kena ngaji buat puasa. Buat puasa. Keluar air mani, zakarnya tegak. Keluar air mani, zakar tak tegak. Apa hukum dia? Lepas tu benda ni kadang orang tak nak belajar. Dia tak nak belajar. Lepas tu tuan-tuan, buat ilmu ni, dia tak ada malu, tak ada segan.
Bila dia ada masalah, dia kena rujuk dengan ulama. Tu baru ni ada seorang perempuan. Suaminya bagi talak bersyarat dengan dia. Suami dia kata, abang tak benarkan kau makan. Kalau kau makan, abang tak ada ni kau makan, jatuh talak. Maka isterinya lapar, tuan-tuan. Dia nak makan, takut lalah dia tak tahan, dia makan. Jatuh talak. Tuan-tuan, jatuh talak. Lepas itu pula perempuan ni, dia nak cakap dengan suami takut. Dia biar je sampai 6 bulan. Nampak? Edah pun dah habis. Tuan-tuan. Jatuh zina. Tuan-tuan. Tapi tu hati-hati. Tapi tu ulama bagi tahu suami dalam rumah ni jangan sekali-kali sebut satu benda iaitu bab talak. Ha, hati-hatilah. Dengar ni abang sadu. Faham eh? Ha, kadang badan ketuk. Mesin punya tanduk kebo. Dengan bini pun takut. Nabi tak suruh takut bini. Nabi suruh jaga. Jaga bini. Faham eh? Ha, orang perempuan tak kuat tau. Dia kuat apa? Ni kuat. Ha. Bunyi-bunyi itu lah. Haa, perempuan. Ha, yang pertama dalam rumah Nabi bagi, ulama bagi tahu. Bukan Nabi, ulama bagi tahu. Yang pertama jangan sebut batalak. Ya? Ini bukan Nabi bagi tahu, ini ulama bagi tahu. Yang kedua, suami ini dia kena jujur dengan isteri. Kena jujur lah. Ya? Dengan isteri tak boleh bohong. Tuan-tuan, jangan bohong. Ya? Ha, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jujur dengan isteri, bini tuan-tuan, mungkin 2-3 bini. Aku bini aku 3, tuan-tuan. Bukan seorang, 3. Ini aku buat, ini nombor 3. Umur 29. Oh, muda tuan-tuan. Ya, nak ayat, ya, jumpa aku kat luar. Ya, baik. Dia ayat pertama berani, gitu je. Ya, dia tak boleh menakut. Faham, ya? Ha. Bini ceramah, ceramah ke apa, bini bising ke apa ke rumah. Suami diam, ya. Jangan lawan. Ya, jangan lempang, jangan. Diam je. Ya. Ha. Ceramah, ceramah, abang suka ceramah. Kalau tak tahan ke azan, ke rumah azan Allah. Tak tahan ke azan tak lut. Lari bi kolam ikan pancing. Tenang eh. Itu dalam rumah tangga ni suami dia suaminya. Suamilah yang mengawal rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Contoh tauladan suami. Wah, eh? Baca Qurannya semayang malamnya. Contoh ni contoh tauladan. Ya, eh. Baiklah. Tadi bukan mukadimah tuan-tuan ya. Mukadimah ni ya. Lebih dah setengah jam ni ya. Setengah jam. Malam ni pembayaran 500 ya. Setengah jam dah 200 setengah tuan-tuan. Ha. Mai solat tuan-tuan. Takut penuh eh. Aku minta duit. Tak ada tuan-tuan ya. Aku guru aku pesan dah. Guru aku dah pesan dah, bapak aku dah pesan dah. Nanti kalau kau besar, kau mengajar, kau buat kerja Nabi, jangan sekali-sekali meletak pembayaran. Kalau kau meletak pembayaran, maka aku tak mengaku kau anak murid aku. Wah, eh. Guru aku dah pesan dah tuan-tuan. Aku tak letak pembayaran pun hidup aku tuan-tuan. Aku ada kereta. Ada bini, ada anak, ada rumah. Ya, berjalan aku sampai ke Turki, ke Tanah Haram, sampai tuan-tuan. Ya, pada yang orang bagi bukan banyak pun. Malam ni bagi berapa? Bagus. Okay. Isolah. Ya. Baiklah. Ya. Kasih kepada Allah, malaikat Allah, kita Allah, Rasul dan Aulia. Ya. Tentang kalau buka tentang malaikat Allah ni, kita ni, Allah ni sayang kat kita, dekat lubang hidung ni ada malaikat. Dekat telinga ada lubang malaikat. Dekat mana lubang rongga, semua ada malaikat. Cuba tuan-tuan muhasabah diri. Kita hidup ni, ada yang dah hidup 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pernah tak binatang masuk dalam hidung dia? Pernah? Tak pernah. Pernah tak cicak masuk? Tak pernah. Pernah tak tikus masuk? Tak pernah. Ni sayangnya Allah, dia letaknya malaikat. Ya. Yeah. Sebab itu dalam bab beruduk atau hurum miftahus solah, bila beruduk sunat basuh masukkan air dalam hidung dihembuskan agar keluar kotoran, agar gugur dosa, agar keluar syaitan. Ha, tuan-tuan. Ya, yeah? Masuk. Hembus. Ni kaedahnya. Dah kita ada dosa hidung. Baik kena tanya dengan tuan-tuan. Kita kentut ikut punggung. Betul kan? Kenapa bila kita batal wuduk disuruh kita ambil wuduk basuh muka? Kenapa tak basuh punggung? Kita muzakarah sikit. Eh? Tuan-tuan dapat? Aku belanja air mineral ni. Eh? Ni dah ada ceramah bagi ustaz air mineral je. Aku dukup je lah. Eh? Dah tahun 2020 lah. Entah, eh? Aku kalau ceramah bagi tap, mengajar di Kuala Lumpur ke, di Perak ke, ya? Diorang tak, kadang tak bagi air mineral. Dia siapkan aku air kopi jantan. Air habatus saudak. Satu jok, satu ni pelas tu.
Tolong datang, dia rosak dulu telefon. Ustaz, malam ni nak air apa? Kopi jantan ke apa tu sodok? Eh, kopi jantan lah. Jangan ketukut sangat, dia suruh orang banyak. Ucap, eh? Ha. Beli kopi jantan. Tuan-tuan. Eh? Ha. Dia suruh banyak, ni lima kupang dah sampai ni. Ha. Aku ni tetamu, tuan-tuan. Aku tak minta. Eh? Ha. Berapa kita ni dah tahun 2020, nama pun surah Muhajirin, orang hijrah. Bah. Ha. Tetamu datang, aku tetamu datang sini, aku buat rahmat. Rahmat ni, turun satu hari 1,000 rahmat. Nanti aku balik, dosa tuan-tuan, aku bawa balik. Sampai tengah jalan, malaikat ambil dosa tuan-tuan, buang tengah laut. Sebab itu Nabi melarang. Ini hadis sahih. Nabi melarang bermesyuarat dan kita lama-lama di tengah laut. Sebab laut ni tempat jin berkumpul. Tuan-tuan. Ya? Itu kaedahnya. Malaikat ni hebat. Ya? Ini. Kiraman Katibin. Malaikat Munkar Nakir. Malaikat Jibril. Bah, ya? Mikail, Israfil, Izrail. Ya? 10 malaikat tu wajib percaya, wajib beriman. Malaikat ni, itu yang 10 malaikat. Malaikat ni ratusan ribu malaikat. Ya, tuan-tuan. Itu kalau kita bertawassul dengan malaikat Allah. Allahumma ya Rabba Jibril. Tuhan kepada Jibril. Allahumma ya Rabba Israfil. Ya Rabba Mikail. Ya Rabba Mikail. Ya? Bertawassul, minta keberkatan malaikat Allah. Wah, ya, ha, tu. Tapi kena ingat, bertawassul maksudnya minta keberkatan orang soleh boleh. Minta keberkatan mak bapak boleh. Tapi kalau pergi kubur, cakap dengan mak bapak tak boleh. Ya? Kadang dia pergi kubur, ziarah kubur mak, cakap dengan mak. Mak, minta maaf lah mak. Hari raya pun dapat datang. Sibuk kerja ni. Ya. Teringin makan mak punya lepat. Ya, bodoh cakap orang dah mati. Mak. Ya? Ha, ni kadang orang, ni akidah yang tak betul ni. Faham ya? Eh? Memang Nabi suruh ziarah ke kubur. Tuan-tuan nak dapat pahala haji umrah, ziarah ke kubur mak bapak pada hari Jumaat. Sama juga kaedah, pergi ke surau ke masjid, nak semayang berjemaah, tadi contoh semayang maghrib, ambil uduk kat rumah. Hadis sahih daripada Ibnu Abbas. Siapa ambil uduk kat rumah, pahalanya satu waktu, satu haji. Oh, untung tak untung, tuan-tuan? Ya? Kalau ambil uduk kat kolah, dapatkan pahala. Tapi tak dapatlah pahala haji. Faham ya? Ambil wuduk. Sebenarnya satu botol ini cukup satu wuduk. Ni tak ada. Ambil wuduk dekat tiga timba. Ha. Sedekah tabung RM1. Ha. Ni kadang masalah. Tuan-tuan. Aku baru ni ceramah di satu tempat di Kemaman. Lepas itu orang datang masjid surau ni, dia banyak kaedah. Ada setengah orang datang surau masjid, dia nak belajar. Ada setengah orang datang surau masjid, nak jumpa kawan, nak nyimbang. Ada setengah orang datang surau masjid, daripada rumah bini bebel, duduk surau lah. Ada setengah orang datang masjid, dia nak corik tabung masjid. Aku nak ceramah, orang tengah sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Dengar belakang kecoh. Rupanya corik dekat tabung masjid. Ya? Ah, nampak lah. Orang dah tak takut dah. Tuan-tuan. Dekat masjid, kat rumah Allah, orang tak takut dah. Orang dah buat dosa. Tuan-tuan. Ya? Ah. Kalau belajar empat mazhab, Maliki, Hanafi, Hanbali, Asy-Syafi'i. Cerita hal dunia dalam masjid, Maliki, Hanbali, Hanafi, ya? Berdosa. Haram lah. Ya? Asy-Syafi'i, makruh. Faham ya? Baik ni rumah Allah. Malaikat Allah banyak. Ah, ya? Malaikat Allah banyak. Syaitan pun banyak. Banyak syaitan ni. Bukan tuan-tuan syaitan. Syaitan datang, dia bisik kacau kita. Lepas tu kita boleh semayang. Dia suruh rapat-rapat. Ni rapat. Rapat. Supaya jangan bagi ruang syaitan masuk. Ya? Semayang. Ada kain sugi. Ada kain sugi? Mana ada kain sugi? Rokok ada rokok, rokok, rokok. Rokok ada. Kain sugi tak ada. Ini sangkut dengan berakidah ni. Sangkut tentang bab mati. Tuan-tuan bakal kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata Nabi? Jikalah tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan atas umatku, bersiwaklah mereka, kata Nabi. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harim jasadi 'alan nar. Minta dengan Allah doa, eh? Minta bersih tubuh, bersih mulut. Wa harim jasadi 'alan nar, diharam jasad daripada api neraka. Buat nombor 8. Ya. Yeah. Pegang dua di atas, tiga di bawah. Bukan macam ni, ini lain. Segi akhirat, mati dah boleh boleh sebut la ilaha illallah. Lambat sakit tulang belakang. Dihadamkan makanan dekat usus, dihindar daripada penyakit kanser. Banyak ni. Tidak merabunkan mata. Percakapan hikmah. Cakap dengan bini, bini dengar. Yang mana nak kahwin lagi, boleh?
Kahwin abang. Ambil kain sugi. Aku dah buat kat luar. Ambil orang satu. Tapi dah ambil, bayar. Segi dunia, apa lebihnya? Masuk jamban surau masjid. Dia punya pintu tu rosak. Tak boleh kunci. Ini boleh buat kunci. Ini pengalaman aku, tuan-tuan. Aku ceramah banyak surau masjid. Kadang rosak. Sini, ada kain sugi. Aku masukkan. Dah, kunci. Tuan-tuan. Kau tidak, tak ada kunci. Tengah-tengah berok orang buka. Mampu ya, tuan-tuan. Banyak kelebihan dia. Baiklah, ya, tentang iman ni, tentang malaikat Allah, kita Allah, ya, rasul, aulia, ya, orang salafus salih. Ya, wali-wali Allah. Dunia ni masih ada wali Allah lagi. Tuan-tuan, kalau tak ada wali Allah, dunia kiamatlah. Ya. Bukan dalam kitab kewalian, empat penjuru bumi ni ada wali Allah duduk. Dia buat apa? Dia main Facebook kan, tuan-tuan? Ya. Dia sembahyang, zikir, ibadat, ya, tasbih. Ni wali Allah. Wali Allah ni, dia tak tahu dia wali. Siapa mengaku dia wali, itu wali lah. Kadang semua orang, dia mengaku dia hebat. Dia mengaku dia pandai. Siapa mengaku dia pandai, dia sebodoh-bodoh orang. Tuan-tuan, kena belajar buat tentang, itulah, Radhi tu billahi rabbah wa bil-islami dina, bila Quran ni imamah, Nabi Muhammadin Nabi yang wa rasulah. Dan syarat-syarat iman ni, berakidah ni, benci seteru Allah. Bencilah orang yang membenci kita Allah, orang yang menghina kita Allah, menghina Nabi, menghina ulama. Baik tu hina ulama tak boleh. Ya? Siapa hina ulama? Kita belajar nahwu sharaf. Ya, dari fa'il madi, fa'il amal, fa'il mudhari', ya. Kan dalam hadis sebut al ulama warasatul anbiya. Anbiya ni, jadi dia bukan Nabi, bukan Rasul aja. Bila dia dijamakkan, anbiya termasuklah ulama. So, siapa yang menghina ulama, nanti mati tak boleh sebut Allah. Tuan-tuan, jangan hina ulama. Ya? Kalau tuan-tuan duduk kampung ada ulama, beruntung. Sebab ulama ni akan memberi syafaat kepada ahli keluarganya dan kawan-kawannya, anak muridnya, 70 orang. Tuan-tuan, ya? Duduk kampung yang ada ulama. Tuan-tuan, ya, bila ada ulama, boleh kita nak rujuk. Contoh ada orang meninggal, rujuk dengan ulama. Contoh sama isteri bercakap, rujuk dengan ulama. Ya. Contoh buat perniagaan, rujuk dengan ulama. Itu yang berlaku pada zaman Imam Malik. Pada zaman Imam Malik, matinya seorang pelacur, perempuan pelacur. Mati lah, meninggal. Bila dia mati, seorang yang mandikan ni, orang perempuan. Ini kalau wanita pelacur mati. Kalau pondan mati, itu apa, suruh aku berhenti ke apa? Bukan. Ya. Nak azan ke terus? Terus, ya. Kalau pondan mati, siapa yang nak mandi kan? Siapa nak mandi kan? Orang perempuan mandi ke? Orang lelaki mandi kan? Ha? Lelaki mandi kan? Buat ada usaha kan? Amin? Pegang lah. Tapi jangan naik syahwat. Kita kena tahu kaedah aurat lelaki sama lelaki dia ada aurat. Perempuan dengan perempuan dia ada aurat. Mak dengan anak ada aurat. Bapak dengan anak ada aurat. Kadang benda ni simple tapi orang tak belajar. Ni bab aurat. Dalam solat, aurat daripada atas ke daripada bawah? Siapa sudut depan? Tu kalau aku ngajar orang takut depan. Kena tanya aku. Aurat dalam solat, dia daripada atas bukan daripada bawah. Lepas tu semayang, butang dengan kancing. Tengok tuan-tuan, imam dia sujud, nampak betih, nampak peha. Kita nampak, tak batal solat sebab dia daripada bawah. Ini kaedah solat. Belajar dalam kitab Akhdul Maziyah, bagi satu kitab. Tak payah lah buka kitab Ikhnaq, tak payah buka kitab Majmuk, tak payah. Bila tengah solat, dalam kitab tu menyebutkan, datanglah beruk. Datanglah beruk, dia mengangkatkan kain kamu ataupun kenalah angin. Kain terangkat. Maka kata ulama, tutuplah kain tu secepatnya. Jika lambat tutup, batal solat. Tengah semayang, cucu masuk dalam kain. Macam mana buat? Jentik tu. Atuk tak boleh, siku cucu tak boleh. Haram, berdosa. Cucu masuk jentik, dia siku. Kok, tak boleh. Lepas tu dalam solat, tak boleh berhenti. Dalam solat ni tak boleh berhenti. Yang boleh berhenti bila berlaku gempa bumi, bila berlaku kebakaran, bila ada orang buta lalu kita nampak ni depan ni cermin, maka boleh berhenti. Kalau tak berhenti dia masuk sungai mati, boleh. Cucu masuk dalam rumah. Siapa masuk?
Kucing masuk pun tak boleh berhenti. Ya. Tak boleh berhenti. Tapi kalau cucu dah kokok pun boleh berhenti. Ha, ni buat solat. Ha, eh? Ha, kena ngaji sungguh ha. Ha. Ni yang main tuan-tuan, aku ada cucu 9 orang tahu ah. Eh. Ha, cucu tahu je lah. Lompat belakang atuk atuk tengah sembahyang. Lepas tu kalau kita tengah sembahyang, cucu dia pakai Pampers, anak pakai Pampers tengah sembahyang, dia duduk kat kepala, tolak. Tolak. Sebab dia pakai Pampers dia menanggung najis, tolak. Dia datang lagi, tolak. Eh. Ha, jangan jegil je. Bila jegil, baca solat. Walaupun asalnya dia anggota ringan, mata nak anggota ringan. Bila dia membuat satu perkara di luar dalam bab solat, maka batal solat. Ya. Ha, apa ni? Tentang kepala, kepala. Ini banyak berlaku ni bila batal solat, berlaku nanti bulan Ramadan. Banyak orang batal solat apabila sembahyang tasbih. Dia sekali goyang, tak batal. Dapat pula imam, imam sedap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Imam sedap. Makmum, lampu tutup. Allah alhamdulillah la ilaha illallah nah goyang batal eh al mata telinga hidung mulut batal eh ada satu tempat main tasbih imam tertidur imam tidur tengah sujud sedok-sedok bukan tasbih melengkuk ha pasal itulah orang jemput aku kalau buat kemolai aku tak ambil aku ngaku aku dah awe-awe aku bagi tahu aku takut terjadi benda ni imam tertidur dalam sujud orang jana. Imam batal dengan sembahyang dengan sujud. Oh, macam mana? Dengar-dengar sujud kentut. Imam dia bila batal tengah sujud, imam dia kena maklum dengan makmum. Bukan maklum, eh, aku kentut lah. Bukan. Dia kena bangun bila sujud. Bangun macam mana? Allahu Akbar, keluar. Ni pintu apa ni? Imam keluar. Orang dulu pintu ni tempat imam keluar masuk. Ha, sekarang tempat imam dia lepak-lepak lah. Ha, orang dulu lain. Tuan dah tengok masjid-masjid lama. Dia ada, imam ni dia ada khas pintu dia. Dia ada khas pintu dia. Eh? Imam ni dia datang dia ada pintu dia. Ha, tuan. Betul penting datang surau masjid. Kalau tak datang, dia tak kena imam. Tengok nanti bulan Ramadan. Tuan tengok, masjid surau penuh. Penuh. Mana punya planet, mana datang tu. Dia orang ni tak pernah datang surau. Tak pernah datang masjid. Bulan Ramadan aku datang. Imam tak kena. Dia duduk tepi tu. Imam kata, jangan duduk sini. Ini ada, nanti kan orang nak baca solawat ni. Bilal. Lu siapa? Dia boleh sound imam. Lu siapa? Bilal lambat belakang lah. Aku depan lah. Dia tak kena imam. Ha, ini kadang masalah. Eh? Ha, dah. Ha, dah 40 minit dah. Eh? Masa terhad. Laju masa tu lah. Laju. Eh? Tadi kat mana ni? Tuan-tuan lupa, aku lupa lah. Baiklah, benci tentang seteru Allah. Ya? Betul kena banyak zikir. Kalau zikir tauhid, la ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ya? Banyak zikir. Tuan-tuan. Siapa banyak zikir? Ya? Siapa selalu menyebutkan Allah? Subhanallah hebat. Oh, cerita ni lah. Ya? Seorang pelacur meninggal. Orang pelacur ni dia meninggal dia mati. Yeah. Tapi Islam lah. Yeah. Meninggal dia. Yang mandikan dia tu. Seorang orang wanita, perempuan mandi. Eh. Mandi. Yang tukang mandi ni, dia marah kat perempuan ni. Itulah kau. Melacur je kejengkau. Itulah kau. Melekat langan dia. Melekat. Langan dia melekat. Maka orang perempuan bagi tahu orang kampung. Tukang mandi jenazah tangan dia melekat. Kata ulama-ulama, macam ni lah. Nak tarik tak boleh, apa tak boleh. Kita potong tangan orang ni tukang mandi jenazah. Eh? Kata pendapat lain kata, kita ke bumi ke sekali ya? Ha, bodoh. Entah, ya? Ha. Orang tu hidup lagi ke bumi apa? Ya? Ha. Ada maka penduduk di Baghdad ni, tak silap. Ni cerita-cerita sahih dalam kitab. Entah, ya? Kata diorang, inilah bijaknya ulama. Sekarang macam ni, kita pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik ni ulama yang cukup bijak. Jumpa Imam Malik, datang Imam Malik. Kata Imam Malik, macam ni lah aku nak tanya dengan kau. Sebelum kau mandikan jenazah ni, masa kau pegang-pegang dia, kau buat apa dengan jenazah ni? Kau ada buat apa dengan jenazah ni? Tak ada buat apa aku kosong-kosong. Kau jangan bohong aku, cakap betul-betul. Cakap betul-betul. Ya?
Aku kata dia pelacur. Aku kata dia pelacur. Aku ketuk. Tangan kau boleh lepas. Daripada jenazah ni boleh lepas. Kau kena hukum hudud. Kena rotan. 100 kali rotan. Baru lepas. Tangan kau boleh lepas. Ha, ni ulama' bah. Eh? Ha, maka rotan. Hukum rotan. Rotan dalam Islam ni bukan Allah poi. Bukan. Ni hak dia. Pah. Pah. Lepas tu suami boleh pukul bini. Boleh. Boleh. Tapi kat mana? Tapak kaki. Sebelum pukul, dia lari dah. Ha, buka dalam kitab Ibn Himah, dia tulis tu, suami boleh memalu. Memalu ni dipalu. Palu ni pukul. Dia cakap lama. Palulah isteri kamu jika isteri kamu derhaka dengan kamu. Tapi di tapak kakinya. Ha, eh? Ni kat sama juga. Bapak nak pukul anak, boleh. Pada lutut ke bawah. Bukan lempang. Soalnya. Faham eh? Kui. Eh? Tapak kaki. Lepas tu kat rumah ni sunat ada rotan. Sunat. Tuan-tuan. Eh? Sunat ada rotan. Tuan-tuan. Tapi akhir zaman. Suami yang kena tumbuk dengan pilih. Tuan-tuan. Eh? Ha, tengok lah. Keluar kat Facebook. Keluar kat Metro. Eh? Tuan-tuan. Akhir zaman. Nah, main orang perempuan. Main gym. Tu main gym. Oh. Tangan ketui. Orang perempuan sengah tangan ketui. Main. Tuan-tuan. Eh? Ha. Itu dah dia kena hukum hudud 100 kali. Eh? Maka lepeh perempuan. Eh? Ha, lepas itu hati-hati. Jangan sekali-kali menuduh orang pelacur. Jangan sekali-kali suruh menuduh orang minum arak. Lagi tidak ada saksi. Ya? Yeah? Ha, hati-hati lah. Siapa menuduh orang kapi? Panggil. Oi kapi. Maka orang ni balik kepada kekafirannya balik. Tuan-tuan. Eh? Ni akhir zaman ni. Ni tambah pula zaman fitnah. Tuan-tuan. Eh? Sikit lagi tuan-tuan. Ya? Yeah? Buat sabar, buat sabar. Buat tenang. Malam ni makan sedap. Tuan-tuan. Ya? Ini senang ya. Tuan-tuan nak ramai orang belajar. Tuan-tuan buat satu kaya rentang. Tulis tu. Malam ni makan sedap. Nak orang ramai tak? Ya? Yeah? Seorang belajar, RM15 dapat. Ramai orang tak? Tuan-tuan. Ya? Dia diumpan dengan makan, umpan dengan duit ramai ya? Tuan-tuan. Ya? Yeah? Yang ketiga, takut azab Allah. Ini tak iman. Ya? Yeah? Takutlah. Kalau tinggal semayang, sedih. Tinggal semayang, takut. Ya? Yeah? Ni kita muhasabah dan kita ya yeah, sama-sama muhasabah ya yeah. Jika polis buat roadblock, polis ke JPG ke buat roadblock, kita terlupa bawa lesen. Macam mana kita? Takut tak? Takut lah. Bukan tuan-tuannya. Aku pun takut. Sebab kita salah dekat dunia. Kalau kita tertinggal semayang, kita takut tak? Kalau orang ni takut, ya Allah aku tinggal semayang ni, kenapa ni ya Allah, aku tak sayang aku ke? Ah ha, ni orang takut ke Allah. Ya, yeah? Ha, kalau sengau orang tinggal semayang, kenapa ke? Kenapa pun tak tahu, itu tanda ni orang ni tak ada iman. Ya? Yeah? Imannya Allahu Rabbi. Faham eh? Tuan-tuan, ya? Yeah? Ha. Sama juga isteri, kalau dia lawan suami, tertinggi suara dengan suami, tertinggi suara. Allah, ya Allah, aku, macam mana aku dah termenyinggung hati suami aku ni, ya Allah. Ni suami isteri yang solehah. Bukan adalah hadis, isteri ni. Ha, belum sejam batuklah. Aku senangnya nak pandu pada jam. Aku jarang pun tengok jam. Kalau orang batuk banyak kat sejam. Tapi dalam solat, hati-hati batuk. Ha, kalau batuk berpenyakit, dimaafkan. Kalau batuk, saja-saja batal solat jika melebihi 2 kalimat. Lepas itu dalam solat, dia tidak boleh menyebut selain kalam al-kalam Allah di dalam solat. Tak boleh. Dia boleh sebut bila tak sengaja. Bila saja-saja batal solat, dah batal solat. Lepas itu berdahim dalam solat, hati-hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berdahim masa kencing, bukan semayang. Ha, ini kadang masalah. Yeah? Ini. Orang perempuan ni, betul mengaji tuan-tuan, belajar buat, buat bini. Penduduk kampung ni memang semua banyak lelaki ke apa? Ha? Kurang orang perempuan sini. Oh, rugi kalau belajar tak buat bini. Rugi tak mana? Dia tak tahu buat hukum syarak.
bab haid, bab solat, bab darah nifas, bab tentang isteri yang beradab dengan suami. Bukan adalah hadis, hadis sahih. Seorang wanita sudah bernikah bila dia bawa air dengan kasih sayang, dengan redha bagi isteri, bagi suaminya minum, pahalanya seperti dia semayang 1000 rakaat. Ustaz, isi, saya punya isteri yang tahu air tapi berempat. Tu ayo, minum. Baru hari ni nak minum rumah, biasa kat kedai mamak mengada orang tua ni. Oh. Ha, mengada orang tua ni. Nak mengada dengan siapa lagi? Nak mengada dengan bini ya. Itu Rasulullah ni, dia kalau masuk rumah dia baring kat paha bini. Tuan-tuan baring kat paha bini. Balik dengan baring ya. Ya, abang rasa ya, ya. Abang rindu ya. Ay. Eh. Mau dia tolak kita, eh. Mengada orang buang terbiak nak mati ya. Tuan-tuan. Eh, tuan-tuan belajar bokak dalam kitab suami, kuasa suami isteri. Subhanallah. Suami menyuap suaminya, pahala. Gugur dosa. Rasulullah ni Rasulullah buat. Kita buat masa baru nikah. Eh. Baru nikah, subhanallah. Makan pusing. Oh. Nak masuk bilik tidur, bagi salam. Assalamualaikum. Suara kasar, makan ubat kuat. bini menjawab, Waalaikumsalam. Masuklah abang. Kat bahasa baru nikah tuan-tuan, sebulan dua bulan, isteri ni memanggil suami, dia goyang kaki ya. Kat kaki kan ada gelang. Oh. Ding ding ding. Ding 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 ding. Sekarang, suami makan ubat kuat ada otak jahanam. Jangan makan ubat kuat tuan-tuan. Aku dah pernah makan dah. Bala jadi besar. Sangat. Kacau ni bah. Eh. Tuan tengok ustaz-ustaz tak makan. Ustaz kami makan. Tuan, ya. Main buat kuat ni bahaya bah. Eh. Ya, hati-hati lah bah. Eh. Tuanlah baru nikah, subhanallah, hebat. Cakap dengan bini, panggil bini, Allah, ayang, 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 ayang. Bini panggil suami, baby, baby, baby. Marah panggil babi bah. Ha, dia kena masuk Allah bah. Ingat tu, ya, lepas tu kalau belajar, kena panggil, ajak bini, ajak bini. Aku tuan-tuan, ya. Ada masa, aku impunkan semua anak bini aku, cucu aku, menantu aku, belajar. Aku buat kitab, ngajar, tuan-tuan, ya. Tenang ya, tuan-tuan, sebulan sekali impun anak-anak, impun. Lepas tu, buat doa selamat. Tuan-tuan, ya. Sekiri, kat sejam lah, tuan-tuan, ya. Buat sabar, ya. Tuan-tuan rumah dekat ya, dekat rumah. Tahu tu, sampai rumah. Boleh makan lah. Aku tak sampai rumah. Ya, dekat 2 jam, sampai rumah. Ya, dah buka dalam hadis. Sesiapa yang keluar rumah menuntut ilmu, semayang jemaah, mati dalam perjalanannya, maka Allah menyiapkan dan Allah memberikan dia istana dalam syurga sejauh mana tapak kakinya. Kalau dalam ni, yang paling besar, aku lah. Aku jauh. Tuan-tuan dekat. Wah, ya. Kadang orang takut mati. Pasal apa takut mati? Sebab ni. Al-fulusi, al-mampusi. Ha, jangan cinta dunia, tuan-tuan. Ya? Cari dunia, cari lah. Tapi jangan lupa Allah. Itu je. Cari dunia, cari lah. Jangan lupa kasih sayang. Nak curah kasih sayang kepada anak dan isteri. Tuan-tuan. Ya? Cari dunia, cari lah. Surah masjid, jangan tak datang. Tuan-tuan. Ya? Ha. Sebab apa? Ya? Siapa jauh dengan Allah, Allah jauh dengan dia. Ya. Yang ketiga, takut azab Allah sudah. Yang keempat, harap rahmat Allah. Betul tuan-tuan kena doa, jangan doa panjang minta doa panjang umur. Doa minta berkat umur. Sebab doa minta panjang umur ni doa iblis. Iblis ni dia buat perjanjian dengan Allah, ya. Dia minta dengan Allah dua benda. Pertama dia minta dengan Allah dia nak sesat cucu Adam sampai dunia kiamat. Yang kedua dia minta dengan Allah aku nak panjang umur. Tu iblis nak mati. Dia mati masa dunia kiamat. Ya. Lepas tu kalau bak jenazah. Ini jenazah. Ini bukan jenazah lah. Orang nak mati. Bila orang nak mati. Ulama' tak bagi kita duduk dekat kepala orang dengan sakarat. Sebab malaikat Israel. Malaikat maut Israel. Eh, dia nak nak tarik roh. Naik. Ya. Dia sentap dekat kepala. Ini bak mati. Ya.
Ulama tak bagi. Dia bukan haram. Makruh. Tuan-tuan. Pada ketika itu kita nak mati. Iblis ada. Syaitan ada. Tuan-tuan tengok orang accident. Orang tengah sakarat. Dia minta apa? Dia minta apa? Ada tak minta handphone? Tak ada. Air. Dalam kitab sebut. Dalam hadis sebut. Bila orang tengah sakaratul maut. Iblis akan datang membawa air. Sebab pada ketika itu. Orang nak sakarat ni. Tengah sakarat ni. Dia memang haus sangat. Minum air tu jauh lautan pun tak menghilang dahaga. Iblis datang, dia tak menyerupai dia. Dia menyerupai yang kita sayang. Kalau kita sayang dengan bini kita, dia datang menyerupai bini kita. Kita sayang mak kita, datang menyerupai mak kita. Pada ketika sakaratul maut, kita punya mata ni, Allah butakan pandangan dunia, tak nampak. Dia nampak pandangan akhirat. Allah pekakkan pendengaran dunia, dia dengar pendengaran akhirat. Betul, orang nak mati, dia nak mati tengok teh. Terbeliak. Kenapa terbeliak? Sebab dia melihat ada setengah manusia, dia melihat tentang neraka. Malaikat, muka nangki, ular sejauh lakrok. Ada setengah manusia, dia melihat tentang bidadari Allah, tentang syurga Allah. Tuan-tuan buka dalam kitab bidadari, aku ambil bab bidadari sikit. Nah, kalau nak cerita bab akidah ni, tuan-tuan. Belajar sifat nafsiyah, uluhiyah, ahli sunnah wal jamaah, belajar qadariyah, mu'tazilah. Nak cerita kupih makan masa lama. Kalau aku ceramah dengan lama-lama, nanti tinggal ke seorang ni. Balik tuan-tuan kan? Tu aku ambil sikit ni, buat solat, ambil buat ni, buat aku ambil kopi-kopi sikit. Kepi tuan-tuan tangan tu. Tak ada, dengar ceramah. Lebih sejam tengok. Lebih sejam tengok. Ini ada dinding, ni dinding. Tak ada dinding, tumbang ni. Tumbang dah. Tuan-tuan tengok, orang belajar mana-mana, jarang ada depan. Dia cakap dinding ke? Dinding ke sedap? Habis ya? Habis? Tapi macam mana? Memang mana-mana surah masjid itu. Tak ada nak marah. Aku kalau orang, aku mengajar, ada setengah ustaz, kalau dia mengajar, anak murid main handphone dia marah. Aku tak marah. Sebab sekarang ni zaman canggih, kerana setengah orang dia catik, ustaz cakap. Catik. Ustaz ceramah dia catik. Ada setengah orang, ustaz ceramah, dia main PUBG. Aku tak marah. Janji dia tu yang Nabi beritahu. Hendaklah kamu jadi orang yang mengajar. Hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Hendaklah kamu jadi orang yang mendengar. Cilakalah kamu jika tiga-tiga itu tak ada. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, dia tak datang langsung. Cilaka tu rugi. Baik tuan-tuan, sikit ni. Dah sejam tuan-tuan. Dua minit ni. Pembaraan sejam, sejam lah. Tuan-tuan jangan risau lah, sejam aku berhenti. Pena dia makan, tuan-tuan. Tapi tak tahulah kalau aku je makan, kalau tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan tengok akhir zaman, ustaz-ustaz banyak kena penyakit. Sebab apa? Darah tinggi, kencing manis, sakit gout. Sebab apa? Salah orang surau, salah orang masjid. Bagi makan sedap sangat. Senang nak menghindar daripada penyakit, makan ikut sunnah, kencing ikut sunnah, semua ikut sunnah. Belum makan, cicah garam dulu. Dan beramal makan buah kurma setiap hari 7 biji. Kencing, siapa nak menghindar daripada lemah syahwat tenaga batin, kencing ikut sunnah. Kencing jangan tembak atas air. Kencing jangan tembak dalam air. Kencing tembak tepi-tepi tu, bagi retak semua. Kencing jangan berdiri. Jangan. Akhir zaman banyak orang kencing berdiri. Kencing berdiri ni akan melemahkan syahwatnya. Dan jatuh haram kencing berdiri bila di halayak ramai. Harus kencing berdiri dalam jamban seorang-seorang apabila tak tus boleh. Sebab bermula kisah-kisah kubur daripada orang kencing tak bersih. Buka dalam kitab fikih. Kitab fikih. Besok ni lah. Kali ni besok sangat ni. Zakar ni. Besok sangat. Bila kencing, tarik zakar. Tuan-tuan buka kita pakai. Tarik zakar. Agar air sebab kita, ini kemaluan. Dalam ni tempat air kencing. Bila tidak ditarik, air kencing masih berada di situ. Sebab itu kencing ni kena berdahim. Siapa masuk jamban dia kencing tak berdahim, orang ni tak mengaji ni. Kedah berdahim, dah berdahim, tarik. Baik ke depan, jangan depan belakang, haram. Itu ngaji jangan tidur. Kencing masa kita tarik. Dia pun tarik. Haram lah. Dengan ngaji betul-betul. Tarik ke depan. Dah tarik,
Basuh, dah selesai. Jangan kencing ni, jangan ikut bisikan syaitan. Dia kencing, nanti dia terasa macam keluar. Dia pun pergi tepi mana-mana dalam kereta, dia bokok. Dia bokok kemaluan. Eh? Jangan ikut syaitan. Sebab itu dalam solat, tuan-tuan tengok dalam buka bahas solat, dalam kitab Bahru'ul Mazi ada, dalam kitab Parti Menteri Musalli pun ada. Bila kamu solat, syaitan akan masuk di semua lubang-lubang rongga. Dan di lubang kemaluan pun dia masuk, dia kacau dalam solat. Tuan-tuan tengok dalam solat, kita terasa macam air, dekat kita punya kemaluan, air kencing keluar. Betul tak? Tuan-tuan ada kemaluan tak ni? Betul kan? Masa dalam solat je, masa tengok TV, tak ada pun. Ha, ni jahatnya syaitan. Kadang-kadang tengah-tengah semayang, terasa macam kita punya ponggol ni macam kentut. Padahal bukan kentut, mainan syaitan. Tapi kau dah bau petai, kentut tu. Dah bau petai, ni bukan, ni syaitan ni, syaitan ni. Betul kau dah tahu lah. Tuan, ya? Biar sikit lagi tuan, dah sejam kan tuan? Sejam tuan, berhenti ya? Berhenti lah, ya? Apa-apa. Sikit lagi, aku teruk. Bah, tuan, ya? InsyaAllah ada rezeki banyak umur, kita jumpa lagi. Sebelum aku tutup, tuan-tuan. Aku dah bawa oleh-oleh untuk tuan-tuan ni. Ada bawa ubat mata ruqyah. Ni tak ada di farmasi, tak ada di kedai jamu, tak ada. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1,500 kali. Tuan-tuan tengok, aku tak kecil mata. Kalau belanja kita tasawuf, orang yang gabun mata, yang pakai cermin mata, mata ni dah gabun, itu tanda malaikat maut dah jumpa kali pertama. Sembah ya, siapa ada kecil mata, sembah ya. Ini boleh dititik rabun jauh, rabun dekat. Sebab kita punya saluran mata, urat-urat ni ada tempat jin. Dan kalau sakit mata, salah satunya resedung. Surah Al-Fatihah 1,500 kali. Ni air zam-zam, air embun. Dan ada herba sikit. Kalau sakit telinga, titik. Rumah dekat Ansura, orang azan tak dengar, titik. Dan kalau ada anak beranak ke, ahli keluarga, dia gagap. Dia lambat nak cakap, titik atas lidah, bawah lidah. Ada seorang qori di Damansara, dia ngajar Quran, dia titik dalam hidung untuk pernafasan. Kalau tuan-tuan dengan bini gagap, cakap bini gagap. Yang. Gagap. Nak minta duit dengan bini gagap. Yang. Titik kat atas, titik di bawah. Tak gagap. Tapi nak titik, bila-bila boleh titik. Ni bukan untuk mata, untuk telinga, untuk hidung je. Jika ada kena luka, aku itu berdarah ni, aku titik, berhenti darah. Tuan-tuan. Ada kena kayap. Ada kena, maksudnya ada kudis ke apa, boleh titik. Dia air zam-zam. Tapi tuan-tuan titik, dia pedih. Pedih bukan apa? Sebab dia air zam-zam. Air zam-zam dia ubat. Boleh ambil satu, seorang satu kat luar. Tak banyak lah. Sikit. Ambil. Tapi tunggu dulu. Ada ujung lagi. Yang kedua, ini. Ubat. Minyak daun bidara, habatus saudak, minyak zaitun. Ni. Jika orang ada gangguan, kena ada saka, kena sihir, buka ni penutup, masuk satu titik dalam air, bagi dia minum. Baik, penyakit dia, tuan-tuan. Jika perempuan ada ahli keluarga, dia mengandung. Nak mudah dia bersalin, dah buat minyak selusuh. Tapi syaratnya, dah dekat nak beranak, baru sapu. Kalau sekarang sapu, dia belum nak beranak, nanti dia sakit nak beranak, tapi tak keluar anak. Ini minyak susu. Dan boleh untuk dalaman, luaran. Kalau batuk, sapu kat lidah. Yang mandikan jenazah kan daun bidara. Tuan-tuan. Daun bidara ni, dia benci, syaitan tak suka. Dalam rumah, kalau ada gangguan, masuk air spray. Kalau tuan-tuan, badan tak sedap, tak tentu arah. Dah mandi air sabun, air biasa, ambil air satu timba, masuk ni 2-3-4 titik, dalam timba kacau, mandi. Minta dengan Allah, nanti segar badan tuan-tuan. Kalau bawasir, sapu kat tangan, dekat lubang punggung. Jangan sapu dengan botol. Ini masuk sepotol. Itu kena botol dengar-dengar. Resedung. Hidu resedung. Tak ada kat kedai ubat, tak ada jual. Tuan-tuan. Kami buat mesin surah. Nak tolong orang jemaah. Nanti ambil. Lambat-lambat habis, aku tak tahu. Ini kasturi kijang, orang selalu viral dekat Facebook. Itu tuan-tuan kalau beli kasturi kijang, dia ada dua warna. Satu hitam, satu kuning. Bau dia tetap sama. Tuan-tuan sapu sini, sapu, baca selawat hidu. Hidu, dia cerdikkan akal. Dan dia jadi orang berani. Tuan-tuan tak cuci tuan-tuan buat. Nanti berani. Dan dia petah bercakap. Tuan-tuan aku cakap, petah. Kelebihan kasih kijang ni, mudahkan ingatan hafalan.
Kalau tuan-tuan anak belajar universiti ke, anak baju sekolah pondok, bagi dia hidu, selalu hidu. Kalau ada gangguan, masuk dalam air, spray dalam rumah. Kalau tuan-tuan spray, masuk 5, 6, 7 titik dalam air spray, dalam rumah, cicak tak ada, lipeh tak ada, tikus pun lari. Kelebihan kasut kejap. Adalah hadis daripada Imam Bukhari. Ada dalam kitab Nasihat Yahud Ibad. Jika ada keluarga kena batu karang, masuk dalam air ni, satu titik ada dua titik, minum. Kalau tak boleh, takut rasa bau minyak, campur dengan air Milo, kopi O, pun boleh. Minum. Batu karang keluar. Ada seorang hamba Allah nak murid aku di Damansara. Ada penyakit batu karang. Tak operate pun. Minum, keluar batu karang. Ya, tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu. Siapa lambat, habis aku tak tahu. Tapi, dah ambil, bayar. Wah, jangan ambil belah, ambil belah. Aku kejar orang. Bah, eh? Aku nak cari dana sekolah. Ya, cari dalam sekolah, sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada muallaf, ada orang susah. Tuan-tuan, eh? Tuan-tuan bagi aku duit ceramah. Contohlah malam ni bagi berapa? Kita ambil 300 lah, 300. Ya. Eh? Nanti ambil banyak sangat kan, banyak sangat pula, ya. Eh? Okeylah kita ambil 400 lah, 400, 400. Pena aku tutup. 400 eh, driver aku 100. Second driver 100, dah 200. Minyak aku 50. Tol aku, makan aku, ha, dah 300. Tuan-tuan bagi 400 kan? Tinggal 100. 100 bini pau habis ya? Eh? Itu kalau bini minta bagi yang kena kot. Ya kan? Okay? Tuan-tuan kalau nak berkat rezeki, suami isteri jangan bergaduh. Kalau bergaduh sekejap. Siapa suami isteri bergaduh, tak bermaaf-maafan, ditutup 70 pintu rezeki. Ya, walaupun duit banyak, hidup dia susah je. Ada tak kena. Suami isteri jangan gaduh. Tuan-tuan, eh? Gaduh sekejap tu biasa. Lagi dengan lidah biasa tergigit. Tapi jangan lama. Tuan-tuan, eh? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Eh, sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, tersinggung, orang yang pangkat lebih tua daripada aku, aku minta maaf banyak-banyak. Kalau tuan-tuan nak follow ceramah aku, senang, eh? Buka dekat Facebook, di page Ustaz Nahar Afandi. Ataupun online majlis ilmu. Tuan-tuan, tuan-tuan, tu ada kuliah aku. Ya? Yeah? Baiklah, insyaAllah dah rezeki banyak umur. Kita jumpa lagi dan minta maaf. Seandainya terkasar bahasa, ayat Quran ke, hadis ke, ya, bab hukum dan hakam ada tersilap, aku minta maaf tuan-tuan. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika sabahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.